nanti tangan ini mulai berubah umurnya sudah sampai 10 tahun. Umur-umur itu sudah ini kan nambah 30 tahun. Bagaimana dalam akhirat yang selama-lamanya itu enggak? Enggak hadir. Belum sempat kita harus untuk ikan selama-lamanya itu dan mestinya kita harus sutah. Terus jelas sementara. Kalau ada apa-apa, tak kepingin cukup ditangkap aja. Maka, ngomong ahli ini sakit sebenarnya nanti dari suatu aja lucu sih kalau ini juga pengenang juga itu aja walaupun sudah mantap sekali itu sebut bahwa rumah yang merah apa sebentar lah tapi sebenarnya ada suatu lah salah problem yang ada suatu Allah pula kepingin tinggal ini. Nah, jika manusia siap masukkan itu, ilmu kaki. Ini belum baik-baik. Penghasilan hakim ini, Allah SWT tidak menyerahkannya kepada diri Nabi. Ini kita silah menghakim sama-sama, tidak. Apalagi beberapa pada ulama-ulama, kita silah menghakim. Tapi kita sini sendiri berkata, siapa menghakim itu? Al-Ladina menjelukkan Nabi SWT. Orang yang mau menerimakan hatanya, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Nah, inilah artinya Islam itu sangat kepentingan kemanusiaan, sangat kepentingan ibadah sosial. Ini makin sampai kibor, kok gue alai kirimu. Ini pak, lalu kita kok ini malu-malu baru pakai senang, pakai kongga. Kibor, kok itu tetap alai kirimu. Ini mengusahakan bahwa kehidupan sosial manusia itu menjadi tanggung jawab kita yang tak. Yang melakukan semuanya penanggu dari orang mutakin yang konflik oleh ini walaupun ini mau jajok dan orang-orang yang mengatakan bahasa jajok pada kita kata ini kita telah maklum, tidaklah paham bahwa terjadinya peperangan, terjadinya persengketaan, permusuhan sampai pada kerusakan ini adalah kata-kata jengkel. Karena ada jengkel masa itu mesin coba dalam jengkel anak kita tidak akan ada yang di sisi kita hidup orang kafir, di sebelah kanan kita hidup orang MPA, di depan kita hidup Syiah, di sebelah kanan kita tidak ada jengkel, tidak ada banyak hal. Jangan kenapa kita dan Syiah, kita dan lain agama. Karena jengkel antara kita dan kita sendiri itu adalah pasti. Tapi kalau pertolongan Allah, dua berhenti itu. Sisi-sisi kamu rupiahin, kamu rupiahin, kamu rupiahin. Pemerintah kuat saja dikendalikan pengepolosan rumah dan pengetahuan. Ya karena jengkel. Kenapa itu lama-lamaan? Agar kita disunyikan masa jengkel. Karena itu lama-lamaan. Menghindari rumah minah. Di dalam kehidupan minah. Ketenangan, kesejukan. Manas. Kali kita kehilangan untuk melampiaskan bahasa jengkel kita sebagaimana Rasulullah pada waktu itu diminta nasihat, diminta wasiat oleh sahabat-sahabat hanya dua kalimat, satu kalimat huruf nahi lah, bukan dari luar itu yang boleh ganti nahi satu, jangan marah ada apa Rasulullah sangat memperhatikan sangat mengandung bisa masalahnya marah. Ya, seperti itu tadi. Terjadinya keguncangan-keguncangan di dalam mana. Andai kata tidak ada marah di antara kita, hidup itu tenang, enak. Tunggol. Omong-omong, kenapa kompol. Bahwa, bulus. Kayaknya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada. Tidak sampai ke kepolisian. Mau itu mana? Jangan lupa, senggolan itu tidak ada yang tahu mana, bisa
kesempatan dan pembunuhan orang. Saya punya teman kerja di PA kantor pengadilan agama. Pak Hidup itu ini pengadilan agama. Dia bilang, banyak sekali dia kerjaan di pengadilan agama apa? Ini musim apa kata itu dia? Bukan masalah ini. Jadi yang jadi orang yang tidak saling memahami, tidak saling menyadari sampai dari pengadilan agama. Sampai lebih kuat kali rumah tangga ini ya, sama Pak Cik. Ada masalah yang suka ketika SMS-an itu, Pak. Kalau ada dari nama SMS itu ternyata. Ngomong itu, fokus, tidak terima, tidak bilang. Bukan masalah di rumah tangga, karena tidak bisa menghindari kekuatan. Andai kata, kita bisa menekan rasa tinggal. Maka, kita akan menjadi misalnya sama kebaikan yang bersama sangat manis karena yang jaya santun kita tidak perlu berkuat-kuat sangat manis kalau bahasa jaya tadi karena kekurangan bahasa takwa kita ya kita bisa membuat sekali lagi kenapa Rasulullah mendapatkan simpati dari bahasa walaupun anda sedang ngomong kepada orang lain, siapa rokok semua salah ini? Mungkin masih salah. Bahkan menghasil pikirannya dari kok upolo, mau teman bunyi silam, salah kalau pengeran malah. Kan, kata ini kalau pengeran, tidak. Kalau tahu masih salah, tapi yang jadul. Ada yang seperti itu ya. Anda tak tahu bunyi semuanya, tidak pernah salah pada Allah. Itu malah diganti kalau bunyi Allah, kalau bunyi isu dilakukan salah, tapi dia belum jatuh. Mestinya ini Allah sudah pernah memaklumi. Cuma persoalannya kita ini harus saling memaafkan. Sebab kalau kita tidak saling memaafkan, ya hidup kita ini akan dibeli dengan masalah agar wajah. Wah musuh suci dia pasti bilang-bilang. Sama kalau gue bilang-bilang ngapi, ngapi. Tapi sekarang ditolong gue suci, kok kiri-kiri lagi, kok lo sudah tenang ya sama. Jadi satu musuh ini kok si jipok. Ini kok baru dijajahnya, misun, dari arah itu ya. Maka gue ngasih, anak-anak. Ya, kan mau ngelang di halaya wali diri, cuma gue kumpul, jadi lo itu halaya. Orang itu yang tidak tahu salahnya sendiri itu jalanan karena selalu memperhatikan salah orang lain. Ini yang sangat tidak baik. Tapi karena anda sangat tidak baik ada pada diri. Allah berarti belum ini, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik? Ya seperti Allah berbuat baik pada kita. Mu'akim sama Allah kita berbuat baiklah. Bagaimana Allah berbuat baik? Pada saat nah, kalau saya diri lagi dikit dimanum kalau pengeran maka kalau ada teman kita tetangga kita apa mari kita tolong kalau kita sakit disembuhkan oleh Allah maka kalau teman kita sakit coba kita sambal nih bayang-bayang dia ada tanggung di obat di tangan itu gue asli kita maaf sama Allah kalau ada teman yang salah, mari kita maafkan, kita sesuai kesalahan itu.